pemirsa YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my... ini apa ya? Dekat gunung pemirsa pokoknya. Ini dekat tempat kerja, ini aku udah pulang. Jadi, aku sekarang mau ngajak kalian untuk terus-terusan mau ngendek Buah Hatin di sebelah situ pemirsa. Karena di situ ada Buah Hatin, di pereng-perengan. Kok gue kaget aku? Karena mau tak endak, kira-kira berbuah apa enggak gitu loh. Kalau berbuah nanti kita bisa panen gitu ya. Tapi nggak sekarang sih, biasanya bulan Agustus. Ya yes, pemirsa, sekarang kita lihat aja. Hari ini vlognya aku mau bikin pendek aja lah, malas mau bikin panjang karena capek nih habis pulang kerja soalnya. Ini di belakangku ini adalah Gaudi. Ini udah jam 7 malam pemirsa. Doain aku nggak ketemu celeng lagi ya, karena di situ tuh kayaknya banyak sekali sarang celeng, jadi saya takut. Oke pemirsa, simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lihat pemirsa, ini adalah aku sudah sampai nih. Ini adalah pohon Buah Hatinnya tuh. Ternyata buahnya rek, ya ampun. Tapi ini nanti bisa berbuah apa enggak ya? Nih, kaget aku, itu ternyata ada apa, kayak ini loh pemirsa, kayak tempatnya orang-orang homeless gitu loh. Ini tuh di dekat tempat kerjaku ya. Tuh, ya ampun, wah kayak Buah Hatin ini rek. Kira-kira ini nanti bisa mateng apa enggak ya? Kok yang mateng pemirsa, lihat. Ini kira-kira jenis Buah Hatin apa ya? Buah Hatin ungu atau Buah Hatin ijo? Kulitnya sih warnanya ijo rek. Dulu iki lho kayak mateng sih. Entah. Sik cilik-cilik pemirsa, sik pentil-pentil tuh lihat. Sambung biane rek. Ya ampun, ini nanti bisa lihat pemirsa tuh. Buahnya loh. Gendeng. Kan sampai sengkleh-sengkleh apa lek ngarani yang lemah-lemah lihat. Cilik-cilik ini dimasak enak loh pemirsa. Bisa dimasak ini tuh, lihat di sana ada juglangan, takutnya nanti saya kepleset bisa kejongor nih ya. Ya ampun, wah kayak Buah Hatin rek. Wah ini bentar lagi panen iki. Walah sak bombian nih. Lihat. Ini pemirsa ya. Tuh, ngeri porak, ngeri. Jadi aku ini habis pulang kerja pemirsa ya, tapi malah terutusan. Tadi aku tuh bawa air, airku tak tinggal di situ. Jadi di sebelahku sini tuh ada ini pemirsa, bangunan tua. Ini deket tempat kerja aku ya hari ini. Wah, nasi ndak UM. Tuh rai saya sampai gosong. Lihat nih pemirsa, Buah Hatinnya wakeh. Tapi nanti kalau panen gimana caranya? Soalnya neng joglangan nih. Ngeri rek, ini tak liatin. Tuh pemirsa lihat. Jangan sambung biane loh. Ini bisa dipanen juga sih, sebenarnya bisa dipetik terus dimasak. Tapi nunggu sampai matang aja lah ya. Wah telon, wah kayak ini sampai blokek-blokek pemirsa nih. Nah di sebelah situ tuh ada anggur, tapi kayaknya anggurnya udah ditebas deh. Saya tak kesini, coba lihat. Aku tuh pengen kesana, tapi ini tadi airku telon. Nek telak, misalnya telak celeng apa telak apa ya, takutnya lek celeng man. Ini airku tadi. Ini air ya, bukan bir ya, kecebloan telak pemirsa, tak buat aja lah. Buang aja wes. Nek telake cecak. Siapa tahu di sini nemu apa namanya? Nemu duit. Entar siapa tahu di sini ada duit di pundi itu rumah orang. Tuh di sini. Lihat, ini tuh adalah dulunya tuh kayak ini pemirsa. Semacam bangunan, tapi bangunan apa aku nggak tahu. Kayaknya sih ini ya. Wih, serem ya, tuh lihat. Lihat pemirsa, lihat. Ini pasti lek bengi itu banyak sekali kon onggrok deh. What? Ngeri. Ini mungkin kalau malam bisa dibuat gojek sama celeng ya. Ih, ngeri rek, ngeri. Lihat. Ngeri pemirsa ya di sini ya, karena ini beneran loh. Karena tempatnya tuh bener-bener sintruh gitu loh. Serem pemirsa. Waktu itu aku tuh anggurnya di situ kira-kira masih ada apa enggak ya? Aku takutnya kalau ada polisi nih an. Soalnya apa, di sini tuh ditutup tempatnya karena di situ tuh ada apa namanya, ada ini loh, ada pembangunan proyek waktu itu tuh. Di sini tak liatin nih jalannya tuh kayak gini, cuma takutnya kalau ada celeng tuh. Di sana tuh juga ada apa itu, museum Gaudi yang biasanya aku yang tadi opening nih. Jalan ini kira-kira anggurnya masih ada apa enggak ya, kayaknya sih udah ditebas ya kapan hari itu. Duh, angel rek dalane. Nah, dalane itu masuk-masuk kayak ke sana itu loh. Ini lek liwat piye kayak ngene iki. Aduh.
Nyerah ah pemirsa, soalnya dalane wangi lewat dilek kejlungup aku. Besok aja lah ya, kalau udah mateng mungkin. Aku dulu tuh lewat sini pemirsa, tapi kok gak roh dalane. Oh ini loh. Nek dalan penak kok malah lewat dalan angel nih. Di sini tuh semoga aja enggak ada nini towo ya. What? Nih pemirsa, nini towo atau celeng? Biasanya sih celeng, itu sarang celeng pas sarang tikus ya. Tuh. Ih serem pemirsa. Nih celengnya tuh lihat sini ya tuh. Lewatin bambu-bambu nih. Tuh kan tuh ada teleknya celeng ini pemirsa, sumpah. Duh, nih sarangnya celeng di mana ya? Pokoknya kalau ada celeng terus di opo. Nek bambu, Rek. Lihat, ini kira-kira bisa dijangan bung kok enggak ya? Lah, enggak bisa ini. Aduh, kecokrok raiku. Nek pemirsa hati-hati ini takut mataku kecokrok. Aduh, jadi di sana itu tuh banyak sekali orang nih. Aku tuh penasaran pemirsa di sini tuh. Dalane wangi le. Oh, malah anggurnya masih ada, Rek. Tapi kayaknya nggak berbuah ya tahun ini tuh, nggak ada buahnya ya. Bentar. Iya ada buahnya pemirsa, lihat tuh. Oh ada sih, tapi nggak tahu itu masih ada ininya apa nggak, kita lihat yuk. Banyak sekali ini pemirsa, apa namanya? Nih, telak celeng, aduh takut aku Rek. Nah, takutnya kalau ada celeng ya opo. Ngeri pemirsa, di aku. Oke, telek celeng, pulang aja yuk. Kalau ada telek celeng ya apa berabe iki. Eh, nanti ajalah gampang ya pas kita ini. Aku tuh takut aja kalau ada celeng, soalnya banyak telek. Telek celeng itu loh, ngeri pur aku ya. Aduh, enggak bisa lewat. Banyak telek. Takutnya kalau ada celeng pemirsa. Soalnya ini tuh ngeri banget ya tempatnya. Tadi aku lewat mana ya? Kayaknya lewat sini. Sek. Aduh. Wah, liar. Gak bisa lewat, Rek. No challenge. Nah, jadi seperti itulah tadi ya. Update buah tin. Ternyata di situ ada ini. Telak challenge. Aku jadi ngeri-ngeri sedap. Ya, wes lah. Kita nih tak liatin lagi. Di sini ternyata juga ada pohon anggur, Rek. Nih. Kontil. Ini ada pohon anggur, Rek, nih. Tak liatin. Nih pemirsa. Enak wae ya iki yo anggure. Nih. Di sini tuh. Ini ada pohon anggur, tapi anggurnya enggak wah yang ini. Banyak sekali botol dibuain dek kene, Rek. Oh ternyata berbuah tuh, tapi ya itu pemirsa tuh dek sana cuma kecil ya. Ternyata anggurnya yang sini nggak berbuah sekarang, nggak ada hujan ya, karena beberapa ini kan ada gelombang panas, Rek, jadi anggurnya ora woh yang sini. Tapi nggak apa-apa sih pemirsa, soalnya kapan hari aku dek si Jess itu nemu sama Teh Dona itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Aku cuma apa itu samar kalau ada celeng banyak telek, soalnya takutnya nanti kalau telek celeng ya opo. Nggak tahu itu telek celeng apa telek uang. Dah pemirsa beginilah aku tuh ya, pulang kerja pengen pulang malah terutusan nih. Tapi yang jelas ini buah tinnya pasti ini panen ini. Kayak elo ya. Aduh kotor semua. Karena apa namanya? Ini pemirsa. Panas. Karena apa namanya pemirsa, ini pentile wakeh. Tak liatin nih. Balik lagi ke sini ya, tuh. Nih. Banyak sekali pemirsa, hati-hati nek kabel ntar kesetrum saya mau biar nih. Banyak banget buah tinere, Rek. Tuh lihat. Wah. Segini banyaknya. Ini sih bisa dimasak ya. Tapi enggak tahu nih. Enaknya dimasak apa ora? Ah, ya wes lah. Tuh lihat pemirsa. Ngeri pora aku ngeri. Ya lah pulang aja yuk. Aku pemirsa. Tuh, ngeri pemirsa, di situ tuh ada parkiran mobil-mobil ya. Yuk kita pulang aja keluar dari sini. Nah, tuh banyak sekali telek kan. Ini takutnya kalau telek celeng.
itu. Ayo kita pulang aja. Oke, yuk pulang. Tadi balik lagi karena belum bikin thumbnail. Sekarang saya mau pulang karena ini udah sore pemirsa ya. Dalannya uangel rek. Ini ada tempat ini tadi yang di sini. Tuh tak liatin di sana. Nih pemirsa tempatnya. Dilihat keculek mataku mean. Ini ada katrol tuh tak liatin. Di sini. Tuh di sini tuh dulu kemarin tuh dibangun. Ini pemirsa kayak tempat apa namanya? Tempat ini loh. Galengannya sepur kok galengan sih bahasanya. Kita liatin di sini. Tuh kemarin tuh dibangun ini makanya anggurnya ada yang dibabat. Tuh lihat ini di sini. Nah di situ tuh jalannya sepur pemirsa di sini itu. Jadi di sini tuh. Oh ternyata bisa lewat sini ya. Oh bagus banget tuh lihat-lihat pemirsa. Itu jalan sepur di sana. Ini kalau ke sini. Oh, ini tembusnya situ. Oh, ini berarti tembusnya ya pohon anggur itu ya, pemirsa ya. Coba sih tak lihat. Kira-kira ada ini enggak jalan. Tadi di situ aku takut soalnya. Nih, jalannya sepur tuh kayak gini ngeri ora koe. Ini pemirsa ya. Nih. Tadi anggurnya tuh di sini kira-kira ketok orang di sini. Takutnya ada celeng, man. Oh berarti nanti kalau mau petik anggur lebih enak dong kalau nggak di kerangkeng. Oh tapi kayaknya nggak bisa ya. Tuh lihat pemirsa. Nggak bisa pemirsa ternyata. Harus masuk ke semak belukar itu. Nggak bisa ya wes. Yuk. Nih bagus banget ya tempatnya. Tapi serem sih. Di situ ada rumah apartemen. Nih di sini tuh serem pemirsa ngeri. Ngeri banget takutnya cuman kalau ada petok uwok. Yaudah yuk kita pulang aja. Aku mau ke stasiun. Ini udah sore. Takutnya juga nanti kalau sebenarnya lewat sini sih lebih gampang tapi nggak boleh. Daripada saya nanti kena denda sama polisi, mending saya lebih jalan-jalan aman aja pemirsa. Takutnya cuma satu nanti kena denda sama polisi ya opo. Liar aing. Yowes kita sambung di stasiun aja kali ya pemirsa ya. Ini aku udah jalan ke ini. Seperti biasa nih tak liatin suasana di depan. Di sini tuh kayak tempat parkiran gitu loh pemirsa ya. Ini karena summer jadi rame. Tuh lihat-lihat. Nih. Tuh suasananya. Ada mobil. Tuh banyak beleduk pemirsa ini karena gelombang panas tuh loh ya. Tanaman pada garing. Lihat di sini tuh panasnya ngalah-ngalah Indonesia kalau summer. Sampai 40 derajat oh kadang. Bayangkan. Tuh banyak debu kayak gini tuh. Nih semuanya di sini tuh parkiran mobil tuh lihat. Orang-orang mau ke pantai. Nah ini adalah tempat ininya Casa Gaudi itu ya. Di situ ada rumah-rumah orang, pegunungan. Di sana tuh banyak sekali celeng pemirsa. Believe me or not. Tenang tuh jalanannya. Ngeri orang kue. Nah itu adalah suasana apa museum yang tadi tak liatin ya tuh museumnya di sana. Yuk kita ke sana pemirsa. Nih aku udah sampai di stasiun apa museum yang biasa itu lihat-lihat. Nih tak liatin di atas itu lagi. Nah nih pemirsa di sini juga ada buah-buahan kaktus itu ya ternyata. Ngeri pemirsa tempatnya. Tutup soal museumnya. Nah ini ada buah ini pemirsa. Wah ini nanti bisa dipetik dong ini buahnya. Tapi masih mentah ya. Tuh di sana tuh tempat parkir ya. Buahnya sekali orang tuh. Tuh di sana pegunungan pemirsa. Aduh matahari ini rek panas. Nih. Aduh. Delokan tandurannya sampai podo garing pemirsa lihat. Tuh Gaudi pemirsa. Liar aing nah tuh tutup. Ya tuh lihat. Bagus banget loh. Tapi sayang ya gak tahu buka. Ini tuh katanya bukanya cuma kalau ini pemirsa. Katanya bukanya kalau pas ada pesenan kayak wedding gitu. Orang booking tempat ini jadi buka. Tapi kalau enggak ya tutup selamanya. Glegen. Liar aing pemirsa. Tadi mau masuk apa namanya? Tengbira glegen.
mau masuk apa namanya tempat yang untuk anggur-anggur itu, ternyata ini pemirsa apa nggak bisa lewat. Bisa sih, tapi takutnya cuma kalau ada celeng. Aduh, ini takutnya kalau saya ngeblak di situ ya opor. Liar pemirsa, liar. Jadi ya seperti itu, dek. Sini tuh banyak sekali pohon buah-buahan loh. Ada almond tuh, lihat-lihat. Tuh, di atas itu ada almond. Terus di sana itu ada buah neraka, buah tin. Tapi itu kompleksnya museum, jadi nggak bisa ke dalam. Dan di sana itu udah jalan raya, pemirsa tuh. Serem. Ya adalah pemirsa, hari ini vlognya short aja ya, karena saya caplang. What? Cuapek tuh, lihat pegunungannya di sini tuh bener-bener windah loh. Tapi sayangnya cuma satu pemirsa, di sini tuh ada pabrik semen tuh di sana di atas. Waktu pas kita ini loh petik asparagus, inget kan? Di sana tuh deket pabrik semen, jadi banyak sekali debu. Panas ya, rek. Ini tak liatin. Tuh lihat suasananya, ngeri pemirsa, ngeri. Tuh lihat. Yoslah, yuk pulang aja yuk. Aku sekarang mau pulang menuju ke stasiun. Kita lewat sini tuh banyak anak-anak muda di sana. Oke, yuk kita pulang. Ini pemirsa adalah jalan ke menuju ke tempatku kerja nih. Tuh. Tempatku kerja di sana dekat pantai. Tak liatin ya nanti. Tadi ada temanku kerja pemirsa tuh. Ya. Oke, yuk sekarang kita ke depan, kita sambung di sana. Ini suasananya pemirsa, lewat terowongan serem pemirsa, ngeri. Tuh. Wadang sampean, ih serem pemirsa ya, ih ngeri aku nih kalau malam tuh banyak sekali demit nih. Tuh tempat tuh kerja di sana, tuh ada mobil mewah mepet sawah pemirsa. Oke yuk, tuh tempat tuh kerja, nih mewah banget, banyak artis pemirsa di sini, kaya ya kan. Oke pemirsa, yuk kita ke stasiun sekarang. Ya beginilah pemirsa kegiatanku ya sehari-hari ini, habis pulang kerja. Terus tadi kita ngelihat buah tin liar sama anggur, ternyata aku nggak bisa masuk karena takut ada celeng pemirsa, karena takutnya aku sendirian kan, jadinya takutnya buktinya saya nanti diuber sama celeng, terus saya ya opo karena udah surup-surup pemirsa. Ya yuk sekarang kita ke stasiun. Ini udah menuju stasiun tuh, tak liatin suasana yang di depan nih. Suasana itu ada orang gembrot dewi pemirsa yang di sini ya, suasananya orang gembrot. Oke pemirsa, ya sekarang kita ke stasiun. Ini udah sampai stasiun pemirsa, ini sepi banget ya stasiunnya, gak ada uang ya. Tuh lihat, ngeri pemirsa, takutnya kalau ada copet. Liar. Yuk kita turun dulu pemirsa. Pemirsa lihat nih, aku udah sampai di stasiun. Tuh enak kocoknya pemirsa ya. Tuh lihat suasananya di sini, tak liatin. Tuh pantainya bagus pemirsa ya, lautnya. Liar. Di situ juga ada pohon buah tin, tapi aku takut kalau ke situ siang-siang nanti ada polisi pemirsa. Akhirnya ya wes lah pemirsa ya, sampai ketemu di next vlog aja. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Beginilah kegiatanku habis pulang kerja, tadi malah terurusan. Dan ya seperti itu. Oke, sampai ketemu di next vlog. Bye. Aku capek banget pemirsa. Bye.